Kawan-kawan saya semua dah tunggu saya. Saya nak buat persembahan malam ni. Doktor cakap tak boleh, tak boleh, kata dia, awak kena rehat, kata dia kan. Sampailah doktor tidurkan dia. Impian ahli kumpulan senario untuk kembali bersatu pada tahun 2024 ini nampaknya tidak kesampaian apabila salah seorang anggotanya iaitu Hamdan menghembuskan nafas terakhir pada pukul 12.50 tengah hari Jumaat 5 Januari. Terkejut menerima berita sedih ini, salah seorang ahli kumpulan senario iaitu Azli bagaimanapun redha menerima takdir pemergian sahabat baiknya itu. Apa-apapun, kita semua mendoakan semoga roh Allahyarham Hamdan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Tahun 2024 ni, saya tak akan lupakan peristiwa 5 hari bulan sempena dengan hari Jumaat, penghulu segala hari ini, kehilangan seorang sahabat bernama Hamdan Senario. Bang, malam abang bersama dengan arwah, abang ada nampak apa-apa yang pelik lah tadi? Bang, memang dia normal ke ataupun macam mana? Dia normal. Tak ada benda yang pelik yang ditunjukkan di atas. Jadi masa saya berjumpa dengan dia, Senario berjumpa dengan dia, kami makan, kami minum bersama, kami bergurau bersama, tak ada tanda-tanda pun mengatakan dia ni ada benda yang pelik. Dan lama tengok dia ceria dan memang dia tak sabar untuk menunggukan keesokan harinya nak buat show. Memang dia tak sabar. Yang bila 31 hari bulan tu dia dikejarkan ke hospital, dia masih lagi bercakap dengan doktor. Doktor, tolong jangan tidur saya. Malam ni saya ada show. Saya nak bersama dengan Senario. Saya nak buat show bersama dengan kawan-kawan saya. Senario ni. Doktor cakap, tak boleh. Kamu tak boleh. Kesihatan kamu tak mengizinkan. Kamu jangan nak pergi show. Tak boleh, doktor, kata dia. Kawan-kawan saya semua dah tunggu saya. Saya nak buat persembahan malam ni. Doktor cakap, tak boleh. Tak boleh, kata dia. Awak kena rehat, kata dia kan. Sampailah doktor tidurkan dia. Sampailah kita dapat berita yang duka pada hari ni. Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar. Kata-kata bang, yang mungkin abang ingatlah. Mungkin macam dia cara dia bergurau. Jaga kesihatan alang, kata kau jaga kesihatan alang. Kau kena jaga ni, jangan minum yang manis-manis alang. Kau kena jaga alang, kau kena kasihan. Dia bergurau dengan saya macam itu. Saya bercakap, kau pun sama juga, dukung. Kau kena jaga dukung, kesihatan kau dukung. Kita ni masing-masing ni dah berusia. Dalam banyak-banyak benda, satu benda je yang tak boleh turun. Itu waktu usia dengan tahun. Tahun tak boleh turun. Tahun semakin lama semakin naik, usia semakin lama semakin naik. Kau pergi cek dulu, kenapa? Sampai cakap, kau kena pergi cek mata kau sampai sekarang lebam ni. Kan? Dah macam Zoro lah, abang tengok. Abang bergurau dengan dia. Dia cakap, ah kau ni, aduh, aduh, aduh. Kau aku melekit. Tapi itulah, gurauan-gurauan manis yang bersama abang dengan dia. Dan abang tak sangka lah dia pergi dulu daripada kami semua anggota senario lah. Dan dalam sitcom pun banyak saya dengan dia, bila berlakon sitcom pun kami tak plan. Dan banyak lagi lah cerita budak sekolah, cerita apa kan, cerita birthday party, cerita apa banyak. Pada abang dia seorang insan yang baik. Berlakon sahabat. Ahli keluarga juga kan sebenarnya keluarga sendiri. Ha. Abang dah menunaikan tanggungjawab abang dengan orang yang menguruskan jenazah Allah untuk dibawa pulang ke kampung laman yang abang boleh kongsi sikit. Abang memang dah cakap dengan anggota senario yang lain. Abang cakap, alamak, tak sempat abang nak pergi tengok dengan Hamdan. Sebab kan dia tak kasi masuk ke hospital. Tapi abang nak kena hantar anak abang balik kolej. Pintu gate dia tutup pukul 5. Abang kena bergegas ke kolej. Kemudian abang balik ke KL sebab abang ada kerja. Tetapi walaupun abang tak ada dekat hospital Sultan Aminah, yang lain adalah. Saya rasa yang ada, Yasin ada. Yasin ada, saya rasa Nizam ada, Apik dia. Dekat sana, abang daripada sini, abang cuba menghubungi saudara mara abang. Yang bawa band jenazah percuma tu. Dengan apa nama, dia uruskan semualah. Kafan, mandi, semua secara percuma. Dia orang dah uruskan. Jadi, saudara abang wakilkan abang lah. Dia pergi menguruskan dekat sana, insyaAllah. Bila selesai semua ni, akan tolak ke Ipoh lah. Kemudian waris-waris arwah. Kalau susah dan kalau susah macam mana pun, telefon-telepon lah senario. InsyaAllah, selagi senario masih lagi bernafas dan selagi senario boleh berkarya, senario tak akan lupa jasa baik arwah dan insyaAllah senario akan membantu waris-waris arwah.